Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Lava. Ini di sini masih banyak hujan ya teman-teman. Maaf ini pembuatan videonya pas hujan jadi suaranya agak ganggu. Hari ini kita mau perawatan untuk pencegahan agar tidak terkena bakteri maupun jamur ya teman-teman. Karena masih sering turun hujan, biasanya bakteri maupun jamur itu tumbuhnya lebih cepat teman-teman. Ya, untuk itu pada kesempatan kali ini mau sedikit berbagi tentang perawatan pencegahan untuk agar aglonema tetap sehat di musim hujan. Untuk kali ini kita pakai anti German plus ya teman-teman. Ini untuk versi mininya ini. Buat teman-teman yang aglonya masih sedikit bisa membeli ini di toko online. Ini ada beberapa kegunaannya teman-teman, untuk fungisida, bakterisida maupun virusida. Nah, untuk pemakaiannya biasanya 3 mili untuk 1 liter air, terus disemprotkan pada pagi hari teman-teman. Nah, langsung saja kita ambil. Kalau saya biasanya 1 mili per 1 liter air teman-teman. Jadi ini kan 2 liter, kita ambilnya 2 mili ya teman-teman. Ini kita pakai pipet. Ini 2 mili ya teman-teman. Kita masukkan sini. Kemudian kita kasih air. Ini sampai 2 liter teman-teman. Oke, selanjutnya kita aplikasikan ke aglonemanya ya teman-teman. Kita semprotkan ke daun dan batangnya teman-teman. Nah, ini sangat bagus untuk pencegahan penyakit teman-teman, apalagi di musim hujan kayak gini bakteri maupun jamur itu cepet banget untuk tumbuh. Nah, ini kita semprotkan semuanya biar aglonema teman-teman tetap tumbuh subur ya, buat pencegahan aja. Untuk pencegahan biasanya saya gunakan selang-seling teman-teman. Untuk minggu pertama biasanya anti German, kemudian minggu kedua kita pakai fungisida, pakainya antrakol, kemudian yang minggu ketiga kita gunakan anti German lagi dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita semprotkan semuanya pada batangnya, daunnya, sampai merata ya teman-teman, biar aglonemanya tumbuh subur semua. Karena musim hujan ini cepat sekali teman-teman penyakitnya untuk berkembang, karena posisinya lembab jadi cepat untuk. Nah, ini kita semprotkan semuanya. Kita semprotkan semua. Untuk yang baby juga sama ya teman-teman. Kita semprotkan semuanya. Ini Claudia. Cantik. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit tips dari Kebun Lava untuk pencegahan aglonema
agar tidak terserang bakteri maupun jamur, kita semprotkan anti jerman dan kita selang-seling dengan fungisida. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman agronya di rumah sehat semuanya, syukur. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.